Disadari atau tidak, perilaku ini sering kita lihat atau bahkan kita lakukan saat kita sedang bersama orang lain. Istilah populernya adalah pubbing, yaitu perilaku mengabaikan kehadiran orang lain dan lebih mementingkan handphone atau gadget. Sekarang kita cari tahu apakah warga UIN Bandung tahu ya mengenai istilah pubbing ini dan bagaimana cara mengantisipasinya. Pubbing. Belum tahu. Gak ada yang tahu. Enggak. Sama sekali. Enggak tahu. Sama sekali enggak tahu. Enggak. Pernah dengar tapi enggak tahu artinya apa? Belum, aku belum pernah dengar apa. Sama sekali. Sama sekali baru kali ini. Pubbing. Arti dari istilah. Enggak tahu. Kurang tahu kalau pubbing apakah pubbing mirip dari publik ya? Iya. Publik sih. Sependek yang aku tahu, menurut konferensi di salah satu tempat kalau nggak salah di Australia, beberapa profesor berkumpul di sana bahwa pubbing itu merupakan suatu kegiatan yang istilahnya kita tidak menghiraukan orang lain, kita asik dengan dunia kita sendiri. Contohnya, ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita malah asik dengan handphone kita asik dengan laptop kita yang kayak gitu. Pubbing ataupun snubbing adalah kondisi di mana seseorang acuh terhadap lingkungan sekitarnya dan lebih mementingkan gadget atau yang bisa kita sebut dengan kecanduan gadget. Pelaku yang memiliki kondisi ini disebut dengan pubbers. Studi Dr. James Robert dan Dr. Meredith David dari Barcelona University mengungkapkan jika dari 143 responden, 70% tidak bisa lepas dari ponsel dan melakukan pubbing. Juga, sebanyak 46% menjadi korban pubbing dari pasangannya sendiri. Meski begitu, kondisi ini bisa loh kita antisipasi, yaitu dengan mengurangi konsentrasi kamu terhadap gadget di kondisi tertentu. Misal, ketika sedang bersama pasangan atau sedang berkumpul bersama keluarga. Dan lebih peka terhadap lingkungan juga dapat mengantisipasi kamu sebagai pubbers.